satu keluarga besar kita, salah satu keluarga tersayang kita dari Juri, Bunga Cinta Lestari, mengalami sebuah peristiwa yang mungkin sangat mengejutkan, sangat menyedihkan, dan sangat mematahkan hati. Untuk itu dia tidak bisa hadir di sini, dan sudah selayaknya kita sebagai sebuah keluarga besar di sini saling mendukung, memberikan support kita. Untuk itu mungkin kita bisa menundukkan kepala sejenak untuk memanjatkan doa untuk almarhum Ashraf Sinclair, dan juga terutama untuk seluruh keluarga yang ditinggalkan. Kiranya diberikan kekuatan, diberikan penghiburan, diberikan ketabahan, diberikan keikhlasan. Mari kita tundukkan kepala sejenak, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Silakan. Selesai. Silakan. Terima kasih. Silakan sebelum kembali, terima kasih kepada Program Indonesia Idol di season 10 ini, dari babak awal sampai akhirnya. Sekarang kita sudah sampai di babak grand final. Itu seperti apa? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semua teman-teman media, teman-teman supporter dari Leonda maupun Tiara, para finalis Indonesian Idol, dan semua yang berbahagia di sini, para sponsor juga, teman-teman dewan juri. Moodnya kita memang ada ini ya, mixed feeling saat ini. Kita happy, tapi kita juga tentu selalu mengingat keluarga kita. Bicara adalah keluarga, asrama orang-orang kita, keluarga kita. Segala kesenangan yang kita bangun bersama di Indonesian Idol berjalan panjang mulai dari audisi sampai dengan sekarang mendekati malam puncak, malam final. Kami memang sangat bersyukur banyak sekali hal-hal baik yang muncul dari Indonesian Idol tahun ini. Kalau kita selalu bicara, orang bilang penonton TV itu katanya mulai bergeser dan lain-lain. Terus kan dengan Idol yang tahun ini, justru yang bikin menarik adalah dengan Indonesian Idol, kita itu berhasil menarik penonton yang biasanya gak nonton TV jadi nonton Indonesian Idol. Itu datanya kita dari mana? Karena kita bisa lihat biasanya profilnya yang muncul itu seperti apa. Bahkan Tiara punya fanbase itu usia berapa, Yoda usia berapa pun sudah terlihat di sana. Dan peningkatan-peningkatan ini tentunya dampaknya bukan hanya KJT-nya. Pastinya dampaknya, harapan kami adalah para finalis yang nantinya akan masuk ke industri musik ini, begitu juga ke program Indonesian Idol ke depan. Secara mood luar biasa penerimaannya, bahkan kalau kita bicara vote, ini tahun ke-10 ya, Idol yang ke-10, secara jumlah vote yang masuk ini yang paling banyak yang pernah kita punya sepanjang sejarah. Dan ini baru kemarin top 3, itu secara total sudah di atas 25 juta seingat saya, secara keseluruhan sudah 25 juta. Dan kita yakin sampai dengan nanti ke tanggal 2 Maret pasti akan jauh lebih besar dari itu. Artinya apa? Sebetulnya ini bukan masalah hanya animo ya. Buat kami ini adalah satu bentuk penghargaan dan juga sebagai bentuk ekspresi bahwa masyarakat Indonesia itu masih melihat Indonesian Idol sebagai sebuah ajang pemilihan program research yang benar-benar diharapkan bisa menjadi kelangsungan dari para musisi-musisi muda Indonesia. Tentunya untuk para finalis di sini memang sebuah kebanggaan untuk bisa menjadi finalis, tapi kalau para juri selalu bilang ini bukan akhir ya pun ya, malah ini asal mulanya kehidupan yang sesungguhnya di dunia musik. Jadi tentunya harapan kami dengan animo yang sangat tinggi ke depan akan semakin baik untuk para finalis, dan program Indonesian Idol ke depan pun akan bisa menjaga konsistensinya dan bisa menghasilkan semakin banyak lagi talent-talent yang berkualitas. Terima kasih.